Atlet voli Indonesia, Megawati Hangestri, memulai babak baru dalam musim keduanya bersama Red Sparks. Setelah menuntaskan turnamen mini internasional Taichung Formosa Taipei Cup 2024, Megawati Hangestri akan beraksi di Kovo Cup 2024 sebagai persiapan terakhir Red Sparks. Megawati Hangestri, yang menjadi sorotan musim lalu sebagai atlet hijab pertama, telah menunjukkan bahwa dia memang pantas direkrut oleh Red Sparks. Dikutip dari situs SBS News, Megawati Hangestri berhasil membawa Red Sparks ke fase playoff untuk pertama kalinya dalam 7 musim terakhir. Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, mengaku sempat khawatir Megawati Hangestri tidak ingin memperpanjang kontraknya dengan klub. "Sejujurnya, saya khawatir Mega akan pergi ke tim lain," kata Ko Hee-jin menurut laporan SBS News, Senin, 16 September 2024. Ko Hee-jin mengakui banyak atlet yang lebih berbakat dari Mega, namun tidak ada yang memiliki karakter seperti dirinya. "Anda mungkin akan menemui pemain yang lebih mahir voli dibandingkan Mega, tetapi saya rasa sulit menemukan pemain dengan sifat baik sepertinya," jelas Ko Hee-jin. Megawati Hangestri pun tampil lebih kuat di musim keduanya. "Saya rasa dulu orang hanya mengenal saya sebagai pemain voli, tapi saya semakin populer saat bermain di Korea," ungkap Mega. Dia berhasil menjadi juara Proliga bersama Jakarta Bin dan meraih gelar MVP di musim tersebut. Dengan semangat seperti itu, Megawati Hangestri mengungkapkan bahwa dia punya target lebih tinggi dibanding saat pertama kali bergabung dengan Red Sparks. "Tentu saja, saya ingin menjadi yang teratas di antara semua pemain asing, termasuk yang berstatus kuota Asia," ujar Mega. Kini Megawati Hangestri bersiap bertanding di Kovo Cup 2024 yang akan dimulai akhir September 2024. Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hee-jin, sempat mengungkapkan ketakutannya kehilangan Megawati Hangestri Pertiwi. "Tentu tidak bisa dipungkiri bahwa Megawati Hangestri Pertiwi telah menjadi salah satu pilar vital bagi Red Sparks di kompetisi Liga Voli Korea. Pemain asal Jember, Jawa Timur ini telah menyelesaikan musim debutnya di Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 dengan performa yang kompetitif. Diharapkan sebagai andalan di serangan Red Sparks, Megawati mampu bersaing dalam jajaran 10 besar pencetak poin terbanyak. Tak hanya itu, Megawati juga berperan membawa Red Sparks mengakhiri fase reguler di posisi ketiga. Dengan hasil tersebut, tim yang dilatih Ko Hee-jin melenggang ke playoff untuk pertama kalinya setelah menunggu selama 7 musim. Walaupun gagal mencapai final, pencapaian itu memberikan kepercayaan diri kepada Red Sparks untuk menghadapi musim ini. Dalam menghadapi Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, beragam persiapan telah dilakukan oleh tim yang dijuluki Red Force untuk tampil maksimal. Uji coba juga dilakukan oleh Yeum Hyeseon dan kawan-kawan dengan berpartisipasi dalam ajang pramusim di Taiwan, di mana mereka keluar sebagai juara. Red Sparks tentunya masih mengandalkan Megawati di lini serang, selain menambah kekuatan dengan kehadiran Vanja Bukilić. Pemain asal Serbia ini diyakini bisa menjadi rekan tandem yang solid bagi Megawati dan memperkuat lini serang Red Sparks sehingga semakin ditakuti oleh lawan. Namun, teka-teki tetap ada karena Megawati dan Bukilić berposisi sama sebagai opposite. Dalam proses menyusun skuad, rasa cemas sempat melanda Ko Hee-jin sebagai pelatih Red Sparks. Pria berusia 44 tahun ini sempat takut Megawati tidak mau bergabung kembali untuk musim ini. "Sejujurnya, saya khawatir Megawati akan memilih tim lain," ucap Ko Hee-jin. やばい、これやばいよ。